Salam sejahtera keluarga Malaysia. Terima kasih kerana menonton video dalam channel ini. Untuk pengetahuan Anda, channel ini menyalurkan berita-berita paling terkini. Baiklah, kita mulakan berita ini. 30 terperangkap akibat kapal air dari Gunung Kinabalu. Berita seterusnya, Kota Blud. Kegembiraan 20 pelancong tempatan di Eko Pelancongan Kampung Kaung Malan bertukar cemas apabila kepala air dari Gunung Kinabalu melanda kawasan pelancongan tersebut. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, dua kumpulan pelancong daripada Sepanggar dan Ranau sedang berada di tepi sungai sebelum kepala air melanda kawasan tersebut secara tiba-tiba. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Blud, Muhammad Sezwan Latun, mereka yang panik kemudian bergegas menyelamatkan diri di sebuah dewan terbuka di tempat lebih tinggi sementara menunggu ketibaan bomba. Seramai 20 orang pelancong dari Ranau dan Sepanggar serta 10 orang staf di Eko Pelancongan Kampung Kaung Malan terperangkap sewaktu kejadian kapal air berlaku. Mangsa bergegas menyelamatkan diri di sebuah dewan terbuka di tempat tinggi sementara menanti ketibaan bomba, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Tambah beliau, sewaktu kejadian dua kendaraan milik staf Eko Pelancongan Kampung Kaung Malan turut ditenggelami air karena tidak sempat dipindahkan. Katanya semua 30 mangsa dilaporkan selamat dan pulang ke rumah masing-masing selepas air surut sepenuhnya. Kejadian berlaku dalam tempo sejam sebelum surut sepenuhnya. Mangsa kemudian masing-masing pulang ke rumah selepas itu, katanya. Beliau turut mengesahkan tiada lapor kesederaan atau kemalangan jiwa yang berlaku susulan kejadian itu. Sekian berita hari ini. Terima kasih.